Berikut adalah daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak pertama Indonesia Open 2024. Daftar unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama adalah ganda putra peringkat 3 dunia, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, yang harus kalah dari ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti, dengan pertarungan 3 game, 22-20, 16-21, dan 17-21, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya, daftar unggulan, yang juga kalah di babak pertama, adalah unggulan ketujuh tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, yang harus kalah dari pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan pertarungan 3 game, 21-17, 11-21, dan 8-21, dalam durasi 1 jam.